Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah di Kota Tidore dimeriahkan dengan acara pawai obor malam yang berlangsung Minggu malam 7 September 2019 di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Dari pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dan penyerahan bantuan kepada guru-guru terpencil dari Basnas Kota Tidore Kepulauan. Acara ini atas kerjasama pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dengan PHBI, TPPKK, DWP, dan Basnas Kota Tidore. Pawai obor malam ini dimulai dari halaman kantor wali kota dan finish di Pantai Tugu Lufa. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam, dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut para peserta pawai ini merupakan dari kalangan pelajar setingkat sekolah dan dijadikan suatu momen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dari Tidore, Alwana mengabarkan. Keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu.